فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنال فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي ويغالوا في عتابي إن للدين انتسابي لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Ahyar. Usia saya 41 tahun. Saya bergerak produksi dalam bidang minuman kemasan. Yang di sini olahannya, hasil olahannya yaitu yogurt. Untuk produk yogurt kita sini memakai brand namanya TOP Yogurt, Top Yogurt. Adapun pelekatan nama Top Yogurt, yang pertama di haki kekayaan intelektual karena belum ada yang miliki. Udah, jadi ini udah atas nama saya pribadi. Untuk pemberian nama Top Yogurt, awalnya masih polos, sebelum itu belum ada merek. Karena kita menjalani dulu coba di pasaran, begitu masuk ke pasaran ternyata harus mempunyai identitas. Akhirnya kita tentukan identitas setelah berembuk, ya, dari hasil rembukan dari semua pihak, baik itu keluarga dan pihak marketing saya. Akhirnya muncullah namanya Top Yogurt 12 tahun yang lalu. Produksi Top Yogurt, adapun awal mulainya 12 tahun yang lalu dari sekarang, itu pada tahun 2004 akhir. Di situ kita mulai ada ide untuk mengawalinya. Di lingkungan kita di sini banyak produksi susu melimpah, susu sapi. Kemudian susu sapi yang banyak melimpah ini kalau dijual dengan harga pasaran saat ini, saat dulu itu harganya mungkin nggak bisa ngangkat. Akhirnya muncullah ide untuk menjadikan produk turunannya apa yang dari produk susu. Akhirnya saya berpikir untuk menjalankan keturunan dari susunya yaitu yogurt. Nah, akhirnya saya olah dari bahan baku susu hingga menjadi produk yogurt yang mana ada nilai jualnya. Dalam melaksanakan produk ini, saya awalnya dapat inspirasi dari jalan-jalan. Pada saat itu saya bermain ke lokasi di daerah saya tidak jauh, yang mana di daerah tersebut memiliki peternakan susu yang memiliki sapi ratusan ekor, yang memiliki susunya mulai dari pagi ribuan liter dan sore ribuan liter. Kemudian saya berpikir dengan bahan yang melimpah ini, akhirnya apa yang akan cocok dibuat produk. Jangan mengandalkan dengan produk yang biasa saja. Dengan produk bahan baku yang ada di situ, yang dengan jarak jangkau saya mudah, kemudian saya berpikir mencari riset, kemudian baca media, kemudian dari media elektrik atau dengan media buku, bacaan. Kemudian saya cari informasi di lingkungan saya, kebetulan lingkungan akademis, IPB. Akhirnya dapatlah ide untuk menciptakan produk yogurt. Adapun modal awal untuk mulai produksi tersebut, saya tidak memakai modal besar. Bagaimanapun juga itu berawal dari diri sendiri. Karena kita awalnya mulai dari kecil, yang kita pikirkan bagaimana produk ini bisa menciptakan minat di pasar awalnya. Kemudian saya berpikir untuk awal tahap awal bagaimana menciptakan barang ini bisa berjalan baik. Akhirnya saya mencari mitra-mitra yang bisa diajak kerjasama, yang mana di lingkungan saya tersebut memiliki beberapa peternak. Akhirnya saya melobi mereka dengan cara mitra, kemudian mereka tertarik,
mereka support susu dengan sistem pembayaran Tempo tanpa menggunakan modal. Jadi kita memanfaatkan ide kita, kemudian kita jaga kepercayaan, kita olah kepercayaan kita itu, kita ciptakan dari bahan baku menjadi produk jadi hingga jadi yogurt, hingga akhirnya ada nilai tambah buat kita dan ada nilai angkat, nilai jual dari pihak petaninya, peternaknya. Selama menjalankan usaha ini, saya menjalankan dengan modal sendiri semuanya. Adapun penawaran-penawaran pada saat itu dari pihak perbankan juga saya belum ada, baik itu karena saya belum punya relasi, kemudian saya juga belum ada rencana untuk bermitra kepada pihak bank, karena pada saat itu juga untuk mitra dengan peternak, kemudian dengan belanja dengan mitra supply bahan baku tambahannya seperti gula dan lain-lain, kita sudah memiliki mitra pada saat itu dan alhamdulillah bisa berjalan hingga saat ini dengan cara kemitraan saja. Dalam menjalankan usaha ada suka dan dukanya. Mungkin pada saat kita produksi tersebut kita tidak berpikir untuk kegagalan ya. Jadi kegagalan mungkin belum terpikir. Yang pada saat itu saya berpikir untuk menciptakan produk ini, kemudian menghasilkan produk olahan yang sudah jadi dengan trial error, kemudian saya mencari hasil, kemudian hasilnya ke lab scan di IPB, kemudian ketemu dengan spek yang diinginkan, kemudian akhirnya saya pertahankan mutu tersebut, walaupun bagaimanapun juga jalannya tidak mulus, pasti ada kegagalan error, cuman kegagalan itu saya anggap sukses yang tertunda, tapi kita harus tetap menjalankannya hingga ketemu suatu racikan formula yang khususlah untuk menghasilkan ending akhirnya sampai sekarang bisa berjalan normal dan menikmati hasilnya yang manis. Kemudian dukanya dalam menjalankan usaha ini, saya sendiri mungkin ya pengalaman saja, namanya kita masuk ke pasaran pasti di situ pada saat itu kita pasti ada kompetitor. Dalam menjalani kompetitor yang istimewanya kita mengangkat pelayanan jasa saja ke pelanggan, dengan kita angkat itu jasa ke pelanggan mereka bisa menilai, kemudian mereka kita coba dengan trial produk kita sampel, mereka menilai, mereka memutuskan dan akhirnya bisa ada keputusan dan mereka mengambil untuk tertarik untuk membantu produk top yogurt di pasaran, baik itu di retail kita bermainnya untuk level pasar di bawah, yaitu middle ke bawah, low pasarnya. Kemudian kalau misalkan ada pun yang ditipu biasa di pasaran itu tidak aneh, udah biasa, tapi tinggal kitanya aja bagaimana mengantisipasi sebelum melakukan di pasar itu, kita mungkin ambillah pelan-pelan, mulai dari level bawah, pelan naik satu langkah lagi hingga kita lihat bisa menilai dari mitra kita apakah dia memang amanah atau tidak. Kalaupun tidak amanah ya itu pasti ada. Dan mungkin sebabnya bukan dari kita, mungkin sebab dari dia sendiri ininya tanpa diduga. يقول عن حجابي لا وربي لن أبالي يقول عن